Have you ever been scared? Thought things seemed too tough for you? Have you ever been lost? Too many roads you just can't choose? Then let me tell you something, my friend. Something that the Bible always says. Run, run, run to Jesus. Run, run to the one who saves. Run, run, run to Jesus. Run, run to his warm embrace. Run, run, run to Jesus. Run, run to the one who saves. Run, run, run to Jesus. Run, run to his warm embrace. Now you know what to do. Just follow him and you'll get through. Remember to say, dear Jesus, you lead the way. And only then things will get clear, if in Jesus we always draw near. Run, run, run to Jesus. Run, run to the one who saves. Run, run, run to Jesus. Run, run to his warm embrace. Run, run, run to Jesus. Run, run to the one who saves. Run, run, run to Jesus. Run, run to his warm embrace. Keluar. Sesudah Allah memanggil Musa melalui semak duri yang terbakar di Midian, Musa kembali ke Mesir dengan saudaranya Harun untuk bicara dengan Firaun. Lalu Musa berkata, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Lalu Firaun menjawab, siapakah Tuhan yang kalian bicarakan? Aku bahkan tidak mengenalnya, jadi mengapa aku harus mendengarkannya? Firaun keras hati dan tidak mendengarkan mereka, meskipun dia sudah melihat mukjizat ketika Harun mengubah tongkatnya menjadi ular dan menelan semua ular yang diciptakan oleh ahli sihirnya. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa. Firaun berkeras hati, dia menolak untuk membiarkan bangsa itu pergi. Temuilah Firaun di sungai pada waktu pagi, katakanlah kepadanya, bahwa aku sudah mengutusmu untuk bicara padanya, supaya umatku pergi, dan jika dia menolak, arahkanlah tongkatmu ke sungai Nil, dan airnya akan berubah menjadi darah. Airnya akan berbau busuk, semua ikan akan mati, dan orang Mesir tidak akan bisa meminum airnya. Kemudian Musa dan Harun melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu pergi menemui Firaun di sungai Nil. Dan ketika Harun mengarahkan tongkatnya ke sungai, airnya berubah menjadi darah. Tetapi Firaun masih mengeraskan hatinya dan tidak membiarkan bangsa Israel pergi. Sehingga Tuhan mengirimkan tulah yang berikutnya, yaitu kata, panggil orang-orang berilmu, panggil ahli-ahli sihir, teriak Firaun. Firaun tidak suka dengan kata-kata yang muncul di mana-mana. Jadi dia memanggil Musa dan Harun dan minta tolong. Musa berdoa kepada Tuhan melenyapkan kata-kata itu dan cepat kata-kata itu lenyap dari Mesir. Tetapi sekali lagi Firaun menolak untuk membiarkan bangsa Israel pergi. Musa, katakanlah pada Harun untuk memukulkan tongkatnya ke debu tanah. Maka debu tanah itu akan menjadi nyamuk dan akan mengganggu orang-orang Mesir, perintah Tuhan. Harun taat kepada Tuhan dan debu tanah menjadi nyamuk yang terbang ke seluruh tanah Mesir. Panggil orang-orang berilmu, panggil ahli-ahli sihir. Aku akan tunjukkan bahwa bukan hanya engkau saja yang bisa membuat tipuan itu. Firaun marah. Tetapi orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir Firaun tidak bisa mengubah debu tanah menjadi nyamuk. Firaun, ini adalah tangan Allah. Allah Musa benar-benar Allah yang penuh kuasa. Musa, temuilah Firaun waktu pagi. Katakan kepadanya bahwa kalau dia menolak, aku akan mengirimkan lalat pikat ke seluruh tanah Mesir.
lalat itu akan ada di semua tempat dan semua rumah. Itulah itu akan terjadi besok, kata Tuhan. Kemudian tanah Mesir dipenuhi dengan lalat pikat karena Firaun menolak untuk membiarkan bangsa Israel pergi. Tetapi ketika Firaun sudah tidak bisa mengatasi tulah lalat itu lagi, dia memanggil Musa, katanya, "Baiklah, engkau bisa mempersembahkan korban kepada Tuhan di padang gurun, tapi jangan pergi terlalu jauh. Aku akan membiarkan engkau pergi kalau engkau bisa melenyapkan semua lalat pikat ini dari tanah Mesir." Lalu Musa menjawab, "Aku akan berdoa pada Tuhan untuk melenyapkan semua lalat pikat ini. Aku akan memperingatkan tuanku supaya jangan terus menolak dan terus berubah pikiran." Kemudian Musa berdoa kepada Tuhan melenyapkan semua lalat-lalat pikat di tanah Mesir. Dan Tuhan benar-benar menjauhkan mereka dari semua lalat Mesir itu. Tetapi Firaun berubah pikiran dan tidak membiarkan bangsa Israel pergi. Lalu Tuhan berkata, "Musa, temuilah Firaun dan katakan padanya untuk membiarkan umatku pergi. Dan jika dia menolak, aku akan membunuh semua ternak orang Mesir." Keesokan harinya semua ternak orang Mesir mati, tetapi kuda, keledai, unta, sapi, dan domba milik orang Israel tetap hidup. Lalu Tuhan berkata, "Firaun masih menolak untuk membiarkan bangsa Israel pergi. Ambillah jelaga dari dapur peleburan. Hamburkanlah itu ke udara di depan mata Firaun. Jelaga itu akan menjadi bara yang memecah seperti gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir." Alih-alih sihir tidak bisa berdiri di depan Musa karena bara-bara yang ada pada mereka dan pada semua orang Mesir. Tetapi Firaun tetap menolak untuk membiarkan orang Israel pergi. Maka Tuhan mengirimkan tulah yang lainnya. "Bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun dan katakan kepadanya, 'Kali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu yang akan menimpa engkau dan rakyatmu dengan tulah yang akan memusnahkan engkau dari atas muka bumi. Besok, kira-kira pada waktu ini, aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat.'" Firaun masih mengeraskan hati. Kata Musa, "Firaun, berapa lama lagi tuanku akan terus keras kepala? Kalau tuanku tetap tidak membiarkan kami pergi, Tuhan akan mengirimkan tulah belalang dan mereka akan memakan habis semua tanaman dan pohon di ladang. Tulah yang belum pernah ada sepanjang sejarah." "Firaun, mengapa tuanku menolak untuk membiarkan bangsa Israel pergi?" Firaun masih mengeraskan hatinya. Kemudian Tuhan mengirimkan belalang ke atas tanah Mesir dan memakan semua tanaman di Mesir yang tersisa dari hujan es. "Musa," kata Firaun, "aku sudah berdosa kepada Tuhan. Tolong katakan kepadanya dan ampunilah aku. Dan tolong katakan kepadanya untuk melenyapkan belalang-belalang ini." Kemudian Musa berdoa kepada Tuhan untuk melenyapkan belalang-belalang itu. Dan datanglah angin yang sangat kencang dari arah barat yang melemparkan semua belalang itu ke Laut Merah. Tetapi tetap saja Firaun berkeras dan tidak mengizinkan orang Israel pergi. Kata Tuhan, "Ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap di seluruh tanah Mesir. Mereka tidak akan bisa melihat satu sama lain selama 3 hari. Tetapi di tanah Israel masih ada terang, sehingga mereka masih bisa melihat dengan jelas." Lalu Firaun memohon, "Baiklah, aku akan membiarkan kamu dan rakyatmu pergi termasuk anak-anak, tetapi ternakmu harus tetap tinggal." Kata Musa, "Kami tidak bisa melakukan itu. Kami membutuhkan ternak kami untuk dipersembahkan kepada Tuhan." Lalu Firaun menjawab, "Itu adalah syarat dariku. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, aku juga tidak akan membiarkanmu pergi. Cukup, pergilah dari sini. Kalau aku melihatmu lagi, aku akan membunuhmu." Lalu Tuhan berkata,
Aku akan memberikan satu tulah yang terakhir di Mesir, dan Firaun akhirnya akan membiarkanmu pergi. Setiap keluarga Ibrani harus mengambil seekor domba atau kambing muda tanpa cacat. Sembelilah domba itu di malam hari, pada hari yang ke-14 pada bulan itu, dan oleskanlah darahnya di atas dan di samping pintu rumahmu. Pangganglah dagingnya dan makanlah dengan roti yang tidak beragi. Bersiap-siaplah untuk melakukan perjalanan yang panjang. Itu adalah Paskah. Aku akan menjalani seluruh tanah Mesir dan akan membunuh semua anak sulung. Kalau aku melihat darah di pintu rumahmu, aku akan melewatinya. Engkau harus mengingat hari ini dan merayakannya setiap tahun. Di malam ketika Paskah dimulai, di tanah Israel ada ketenangan karena mereka makan daging panggang dan roti yang tidak beragi. Tetapi di tanah Mesir, semua orang menangis dan karena kematian anak sulung mereka, termasuk anak Firaun. Panggil Musa dan Harun, suruh mereka keluar dari Mesir. Semua orang baik yang tua maupun muda, laki-laki dan perempuan, suruh mereka membawa semua ternaknya, perintah Firaun. Keluarlah dari tanah Mesir, atau kami semua akan mati, kata orang-orang Mesir. Orang Israel membawa semua miliknya dengan emas dan perak yang didapat dari tetangga-tetangga mereka, dan keluar dari tanah Mesir untuk pergi ke padang gurun dan beribadah kepada Tuhan, lalu pergi ke tanah perjanjian yang kaya susu dan madu. Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dan menunjukkan kuasanya yang besar di hadapan bangsa Mesir. Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari tangan Firaun, dan dia juga menyelamatkanmu. Tuhan menyelamatkanmu dari dosa-dosamu dan mengirimkan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus untuk mati menebus dosa-dosamu. Jangan seperti Firaun yang keras kepala dan tidak taat kepada Tuhan. Mintalah pengampunan atas dosa-dosamu dan percayalah kepada Yesus Kristus supaya kamu memperoleh hidup yang kekal di surga. To my plea, when I pray, I know He'll answer and give the best to my every prayer. Thank you, Jesus, because of you we can ask anything to the Father, because we pray. To my plea, when I pray, I know He'll answer and give the best to my every prayer. Thank you, Jesus, because of you we can ask anything to the Father, because we pray.
you.